Menyambut adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi COVID-19, PJB PLTU di Kecamatan Sudimoro Pacitan mampu untuk bergerak stabil menghadapi situasi di masa baru ini untuk menciptakan suatu terobosan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar dan menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja khususnya warga lokal. Meski sebelumnya perusahaan berskala nasional yang berada di sebelah timur Kabupaten Pacitan ini sempat menyita perhatian publik dengan adanya klaster penularan COVID-19. Bahkan sejumlah karyawan yang bekerja di PT Pembangkit Listrik Jawa Bali itu sebagian telah dirumahkan. Namun dengan hal itu justru membuat perusahaan semakin dewasa dalam melakukan pemulihan. Launching Objek Vital Nasional atau OPVITNAS Tangguh Semeru dilaksanakan pada Jumat 8 September 2020. Launching dilaksanakan di PT Pembangkit Jawa Bali, Unit Bisnis Jasa Operation dan Maintenance PLTU Pacitan. Tak hanya pihak perusahaan, namun dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pacitan. Bupati Pacitan, yang mana dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan, Bapak Dr. Insinyur Heru Wibowo MSI, Kapolres Pacitan, Ajun Komisaris Besar Polisi Didi Haryanto SIK, Komandan Distrik Militer 0801 Pacitan. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di PT Pembangkitan Jawa Bali, UBJOM PLTU Pacitan. General Manager PLTU Sudimoro Pacitan Mariono mengatakan bahwa PLTU Pacitan sudah terbebas dari COVID-19, di mana dari sejumlah karyawannya yang sebelumnya dinyatakan konfirmasi positif COVID-19 sudah mengalami kesembuhan. Pihaknya pun sudah mulai menata ulang perlahan bagi karyawan yang sebelumnya dirumahkan untuk bekerja kembali. Meski demikian, selaku General Manager di perusahaan PLTU Sudimoro, pihaknya tetap akan melakukan sistem working from home atau karyawan dapat bekerja dari rumah dengan kapasitas 50%. Bukan tanpa alasan, kebijakan tersebut diambil selain dari mentaati aturan protokol kesehatan, sistem tersebut juga menjadi kunci dalam menghindari kasus penularan COVID-19 yang pernah terjadi sebelumnya. Tak hanya kebijakan sistem kerja karyawan, namun juga fasilitas penunjang protokol kesehatan juga disiapkan di area tersebut. Sedikitnya ada 50 tempat cuci tangan yang disediakan. Hal tersebut agar tenaga kerja sadar akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, pada ruang kerja juga mengalami perombakan. Di antaranya, penonaktifan AC dan diganti menggunakan ventilasi udara alami, serta sket jarak antar karyawan saat bekerja. Bahkan setiap hari dilakukan sosialisasi kepada karyawan mengenai dengan penerapan protokol kesehatan. Kami sampaikan kondisi terkini bahwa alhamdulillah PLTU Pacitan bebas dari COVID-19 sampai dengan hari ini, dan kemarin yang suspek yang sudah confirm alhamdulillah sudah sembuh dan sudah isolasi mandiri juga, dan kami sudah tata ulang untuk masuk pelan-pelan bergabung kembali dengan rekan-rekannya di PLTU Pacitan. Tapi kami mohon maaf masih akan lakukan working from home. Kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian, kami sudah ada pembenahan-pembenahan secara fisik. Banyak sekali yang sudah kita lakukan di admin building maupun di area-area di sekitar PLTU. Pembenahan yang dilakukan oleh PLTU pada adaptasi kebiasaan baru ini tentu patut mendapatkan apresiasi. Kapolres Pacitan AKBP Didi Haryanto berharap perusahaan ini mampu melewati masa pandemi ini dengan melakukan kegiatan seperti semula dengan ketentuan adaptasi kebiasaan baru dan mampu menciptakan lapangan kerja dengan menggunakan standar protokol kesehatan. Menyediakan tempat cuci tangan,
termogan, serta menyediakan masker bila ada yang tidak membawa, serta menyediakan tempat isolasi mandiri di dalam perusahaan, menjadi salah satu upaya dalam menciptakan perusahaan tangguh Semeru 2020. Untuk terkait dengan kesiapan launching objek vital nasional tangguh Semeru 2020 di PLTU Pacitan, saya sangat mengapresiasi. Ini adalah langkah upaya bersama baik pemerintah daerah, TNI Polri, kemudian PLTU sendiri atau lebih kita kenal mungkin terkait dengan perkantoran. Karena memang kita ketahui bersama beberapa daerah dan saat ini salah satu daerah di Jawa Timur itu juga ada kantor klaster perkantoran. Harapannya dengan nanti ini jadikan objek kita untuk tangguh Semeru 2020 ini betul-betul nanti dapat menanggulangi penyebaran COVID-19 terutama di perkantoran PLTU itu sendiri. Senada dengan Komandan Kodim 0801 Pacitan Letkol Infantri Nuri Wahyudi, launching Opfitnas Tangguh Semeru 2020 ini merupakan upaya dari semua pihak dalam memulihkan kembali aktivitas perusahaan terdampak COVID-19. Dengan harapan, roda perekonomian masyarakat khususnya di Pacitan kembali normal. Tangguh Semeru ini adalah upaya kita dalam rangka pencegahan COVID-19 dengan aksi nyata. Kemudian kita juga melaksanakan aksi bersama pemerintah daerah Forkopimda dalam kegiatan penegakan operasi justisi, penegakan protokol COVID-19. Itu adalah upaya-upaya kita dalam rangka menyadarkan masyarakat kita tentang bahaya COVID-19 agar Pacitan menjadi aman COVID-19. Di kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Heru Wibowo sangat mendukung terhadap kegiatan launching objek vital nasional PLTU Sudimoro Pacitan, di mana PT Pembangkit Listrik Jawa Bali tersebut bersama-sama dengan pemerintah daerah dan lapisan yang ada berupaya dalam melakukan pemulihan dari dampak pandemi COVID-19. Pihaknya mengamini jika sebelumnya sempat terjadi klaster penularan COVID-19 di PLTU, namun dengan cepat perusahaan mampu berbenah berupaya adaptasi kebiasaan baru. Adalah salah satu kegiatan objek vital nasional dalam rangka Semeru Tangguh Semeru, di mana tentunya ini dalam upaya untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di Pacitan. Dan terima kasih sekali pemerintah daerah atas upaya PLTU Pacitan dalam ikut bersama-sama pemerintah, karena pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dibantu oleh semua pihak termasuk salah satunya PLTU. Dan terima kasih sekali, meskipun beberapa waktu yang lalu sempat ada klaster di sini, tapi alhamdulillah sudah bisa teratasi. Sehingga atas nama pemerintah daerah kami mengucapkan terima kasih atas upaya yang telah dilakukan oleh PLTU Pacitan. Selaku pemangku kebijakan, pemerintah daerah Kabupaten Pacitan juga akan terus melakukan pengarahan kepada perusahaan PLTU Sudimoro. Terlebih dengan mobilitas karyawan diharapkan kepada perusahaan agar terus melakukan pemantauan dan menggencarkan penerapan protokol kesehatan demi menuju perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang lebih baik. Tim Liputan, CTV, Pacitan.